lagi makan, udah siap makan. Ini pun lorinya rehat juga. Nih, yang bos-bos ini semua lagi rehat tidur. Semua yang tumbang pasti diangkat. Pinggiran Putrajaya. Di sinilah saya kerja pada hari ini. Tuh ada bukit. Yang ini jalan besar, jalan utama, tol teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah dukung channel saya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin tahu lokasi Malaysia, yang penasaran di Malaysia itu seperti apa, ataupun yang penasaran pekerjaan di Malaysia itu apa saja teman-teman, jangan lupa ikuti channel saya Emasan Karim, subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua temannya. Nah, baik, di pagi ini dan di video kali ini saya akan kasih tahu sama kalian tempatnya di mana ketika saya bekerja di luar teman-teman. Jadi kalau bekerja di tempat bangunan dan di luar beda jauh teman-teman. Di kalau bekerja di luar sangat teruk, sangat banyak memakan tenaga, menguras tenaga teman-teman. Kalau di bangunan itu kerja santai, rileks, tapi kalau kerja di luar sangat teruk teman-teman. Lagi. Oke. Saya akan kasih tahu tempatnya di mana saya mau bekerja. Inilah. Nah, di sinilah saya bekerja, teman-teman. Masih banyak yang belum siap lagi. Yang mau dipotong yang besar ini tempatnya di perumahan rumah orang Malaysia, rumah Melayu asli di tamannya teman-teman. Di taman ini, di pinggir-pinggir taman ini pohonnya banyak yang timbang, yang roboh sampai kena rumah yang itu. Dan hari ini masih jam rehat, lagi makan, udah siap makan. Ini pun lorinya rehat juga. Nih, yang bos-bos ini semua lagi rehat tidur. Semua yang tumbang pasti diangkat. Pinggiran Putrajaya. Di sinilah saya kerja pada hari ini. Tuh ada bukit. Yang ini jalan besar, jalan utama, tol teman-teman.
Tadi malam saya kerja di sini, siapkan yang ini. Tadi malam ini banyak pohon, alhamdulillah sudah siap untuk dibuang sampahnya. Tinggal sebelah saya nanti. Nah, ini penuh dengan sampah. Ini dikarenakan pohon yang roboh. Tadi ada yang kena kabel. Ini bagian geng-geng saya semua lagi standby. Ada geng yang baru lagi, ada di sebelah sana, belum datang lagi. Lagi standby, rehat. Nah, itu. Pohon besar-besar yang tumbang, yang roboh. Nah, seperti itulah dimana saya bekerja keras untuk demi kesuksesan nanti, teman-teman. Sudah jalan 3 hari saya kerja di sini, belum siap-siap soalnya banyak yang roboh, banyak yang tumbang. Pohon ini, pohonnya bukan pohon kecil-kecil, teman-teman. Pohon yang besar. Kan Anda tahu semua, tahu sendiri kan? Di video yang tadi itu pohonnya besar-besar yang tumbang, ada yang tumbang ke rumah, dan juga sebagian alhamdulillah sudah siap, sudah dibuang sampahnya, sudah diangkut semua kayunya yang besar, tinggal di tempat lain. Ini harus siapkan dikit sedikit, teman-teman. Tadi yang kemarin ada 50 pokok kalau nggak salah. Kalau yang sekarang di tempat ini kalau nggak salah sedikit. Nanti kalau siap ini tergantung dari bosnya. Kalau bosnya mau pindah ke luar, nanti let's go pergi ke luar, teman-teman. Baik, seperti itulah situasi di mana tempat kerja di Malaysia, potong pokok ataupun potong pohon yang sudah menimpa rumah di sini, teman-teman, rumah Malaysia. Jangan lupa ikuti terus channel saya, Imsan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.